Mengenai penghantaran pulang pelajar-pelajar IPT dari 27 April 2020 sehingga semalam, KPT telah menghantar pulang 49,437 pelajar IPT A dan IPTS yang berada di kampus ke pangkuan keluarga masing-masing. Hari ini sebanyak 3 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching yang dijadualkan untuk membawa 861 pelajar pulang. Satu penerbangan dari Kuching ke Kota Kinabalu juga akan dijadualkan untuk membawa 160 pelajar. Esok, KPT merancang untuk menghantar pulang 894 pelajar. Ia akan melibatkan 2 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching dan 2 penerbangan daripada Kuching ke Kota Kinabalu.